Namanya apa Pak niki? S-Drop. Oh, S-Drop nggih. S-Drop S khas Blitar nggih. Nggih. Pabrike teng ngendi Pak niki? Pabrike lha teng mriku. Oh, telah. Nggih. Nah, misalkan ajenge teng pabrik napa bareng ngoten niku. Maring anu wonten biasa ndarom sakrito. Oh, wonten. Nah, ajenge ningali pembuatane mboten saged apa bareng. Pembuatane ajenge damel wonten ningali napa bareng ngoten. Nggih, tukang nggih. Oh, dereng atas nggih. Tiap hari telas Pak ngoten iki. Telas. Tiap hari telas. Kula ta Pak? Nggih. Telas sampeyan. Telas apa mboten nek setiap hari ya ten? Bendinten telas. Nggih. Mesti ya, Pak. Oh, mboten mesti. Nggih. Kadang nggih telas, kadang mboten. Nggih, mboten mesti ya, Pak. Oh, nggih. Ini teman-teman untuk es krop. Kamu versi ini utang ini selangkong, ini selangkong. Oh, isinya berapa Pak ini? Isinya itu 30. Oh, 30. Ini satu kotak isinya 30. Ini 30, berarti cuma 30an Pak nggih? Nggih. Berarti total betok. Cuma jalan namun betok gede. Oh, kalau hujan sedikit nanti nggih. Jadi kalau hujan ini bawahnya sedikit. Tapi kalau pas cuaca cerah kayak gini full. Nggih. Satu bulatan ini 30 teman-teman. Nah. Mendung ngeten iki Pak, nek mendung betok pinten biasanya? Ya, kenapa itu? Ini kan sana, kesan itu mangga lah, Pak. Oh, dan kesan ini sulit. Katanya bapaknya sekarang sulit jualan, teman-teman. Ini kita beli 50 ribu biar cepat habis ya, teman-teman. Angelnya pripun, Pak, saat ini? Maksudnya sepi, ngoten nggih? Sepen. Oh, sepen, nggih? Nggih. Peminatnya kebi, nggih? Boten mesti nggih. Padahal iki kan es khas Blitar nggih Pak, es drop niku. Teng kota lain apa wonten Pak? Boten wonten. Boten wonten nggih. Oh, nggih nggih. Jadi di kota lain tidak ada teman-teman. Oh, ini pun pabrik namo kalih. Oh, pabrik kalih Pak. Jadi pabriknya cuma dua. Teng pundi Pak Las nggih? Teng Blitar niki mawon nggih. Nggih, nggih. Oh, ada apa niki? Nggih. Oh. Gang-gang ini Pak? Iya. Jadi pelosok kerap ini? Iya. Oke teman-teman, pabriknya itu di Blitar cuma dua kata bapak ya. Berarti setunggalnya yang memiliki setunggalnya yang memiliki Pak? Ini sama yang memiliki Bidur Kaplek. Oh oke, jadi satunya Kali Niku ya di Blitar. Ini udah mulai langka teman-teman. Jadi dulu ketika makan itu waktu kecil, maaf waktu minum itu saya masih kecil, terus sudah lama sekali tidak ketemu es yang seperti ini. Berarti kalih Pak nggih Fabri? Nggih, nyamung kalih. Jangan pun dangu Pak Satian. Sampun tahun itu sekawan. Jadi tahun 74 nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih, ini sepeda nih Pak. Nggih. Jadi bapaknya jualan es itu dari tahun 74 teman-teman. Naik sepeda ini. Sepedanya nggih tetap nih Pak. Sepeda itu tetap niki. Nggih. Tapi kula maam setunggal Pak nggih. Halo? Maam setunggal. Nggih, monggo. Rasane napa mawon Pak niki? Kacang ijo niki. Oh, kacang ijo. Biasane kacang ijo kacang ijo mawon. Kacang ijo terus apa malah coklat? Coklat apa? Coklat strawberry nggih, wonten. Nggih, wonten niki. Nggih, coba Pak, kula strawberry mawon Pak. Enak kacang hijau, Pak. Oke, kopi mawon kacang hijau, siap. Sing paling enak kacang hijau nggih, Pak. Oh, ini kacang hijau. Oke, langsung saja ini esnya, teman-teman. Langsung saya buka. Oke, teman-teman, ini rekomendasi dari bapaknya paling enak rasa kacang hijau. Bismillah saya coba teman-teman. Ini karena belinya di pinggir jalan, jadi banyak motor yang lewat ya teman-teman. Bismillah. Rasanya sama, masih kayak beberapa tahun yang lalu saya terakhir makan tuh SD teman-teman. Ini es drop namanya, jadi es yang ada cuma di Blitar ini ya.
kata bapaknya di kota lain enggak ada. Di Blitar pun cuma ada 2 pabrik di daerah kota sini. Kacang hijaunya kerasa, jadi manis, terus kacang hijau. Ini kacang hijaunya asli Pak nggih? Olahan kacang hijau ngoten nggih. Jadi ini kacang hijaunya itu asli, jadi bukan sintetis atau perasa gitu, bukan. Jadi kacang hijaunya asli, jadi benar-benar kerasa gitu. Di bungkusnya ada tulisan Estrop Cahaya Baru. Nah ini kelihatan ya. Asli enak. Meskipun mendung ini tetap enak teman-teman. Kapan-kapan saya coba cari pabriknya. Ribon Pak. Keren ikan sal nggih. Oh, ngaten. Nggih. Oke teman-teman, saya lanjut ngobrol dengan paknya. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Terima kasih supportnya, telah subscribe juga. Semoga saya bisa bantu lewat channel ini, bantu larisin penjual jajanan pinggir jalan. Terima kasih. Sambil saya makan, bisa dikit bapaknya. 5 rasa Pak ya? 5 rasa, katanya bapaknya ada 5 rasa teman-teman. Ada durian, coklat, strawberry, kacang hijau, terus apa lagi tadi ya? No, Pak. Melon. Oh melon. Melon. Melon juga ada teman-teman. Bapaknya dari tahun 74 jualan es. Putrane pinten, Pak? Lo kadal, Pak. Oh, kadal putrane. Kadal pitung. Oh, pitung nggih. Alhamdulillah. Nggih. Saya saking 74 jualan es krim nggih. Nggih. Nah, ya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak nggih. Kok biasa dorong pendek. Oh, kan nggih. Nggih, langganan sak. Nggih, nggih, nggih. Boten mesti telas ta nggih kali. Lha mesti telas setiap hari. Boten mesti nggih. Ya lah ta. Dewe katon rezekine awak. Oh anu nggih. Rezekine kata bapaknya nggih. Kata bapaknya tidak mesti habis teman-teman tiap hari ini. Kata niki pripun, Pak? Kulaan apa jangan mendetrien ngoten terus storan. Oh mendetrien nggih. Yeah. Orang mungkin bisa nih bisa nih kalau mau. Oh, oke. Okay. Jadi untuk bapak ini es drop ini ambil dulu di pabriknya, terus dijualkan nanti lakunya berapa, terus bapaknya bilang ke pabriknya gitu teman-teman. Ya pinara, teman-teman. Yeah. Pinara, ketik balik. Oke teman-teman, misalkan teman-teman pengen nyoba ini, datang ke Blitar atau nanti kontak di nomor WhatsApp saya antarkan ke bapaknya ini untuk beli es drop. Oke, sekian video kali ini, semoga dapat membantu bapaknya. Karena saya lihat dari tadi bapaknya belum laku.
Mulai jam pinten Pak Sadian kok ini? Mulai jam pinten Sadian kok? Tidak jam pinten? Wah, sing mau. Tasik kadang nggih. Oh, jam itu lagi. Berangkat mulai jam 7 teman-teman sampai sekarang tadi masih utuh. Ini tadi alhamdulillah pas saya lewat terus saya mampir. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum betul. Tiga malih kawan. Oke teman-teman, saya bungkus tiga. Nggih, nyala pendetnya mawon, Pak. Campur badan apa-apa. Oke. Sisane sama jenengan mawon. Kata tadi nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Kimki laris, Pak, nggih. Salah kawan-kawan kula tebas malih. Tadi saya makan satu di tempat, ini bawa pulang tiga, yang uang sisanya biar dibawa bapaknya untuk pulang teman-teman. Terima kasih sudah support video ini. Atur suwun lagi, mugi-mugi lari sehat. Jangan Pak Sinten nama ini. Bu Nasi. Oh, oke, Pak Sinten. Bu Nasi. Bu Nasi, oke. Oh, enggak, Pak.